Ketua DPR RI Setia Novanto dikabarkan akan pulang dari Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, Senin, tanggal 2 bulan 10 tahun 2017 pagi ini. Pada Jumat, tanggal 29 September tahun 2017. Permohonan pra-peradilan Novanto dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar dalam 2 hari setelah putusan pra-peradilan itu langsung sembuh. Itu berarti memang obatnya adalah putusan pra-peradilan itu, ungkap Ketua Generasi Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia saat dihubungi di Jakarta, Senin, tanggal 2 bulan 10 tahun 2017. Doli menuturkan, jika penyakit yang diderita Novanto dalam kategori penyakit yang berat, tentu tidak mungkin secepat ini bisa pulang dari rumah sakit, apalagi penyakit yang menerjangnya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, sebanyak 8 jenis, sehingga, menurut Doli, sangat tidak masuk akal jika Setia Novanto yang selama ini menghindari pemanggilan KPK karena alasan sakit tiba-tiba bisa sembuh dalam 2 hari pasca mendengarkan putusan Hakim Praperadilan PN Jakarta Selatan. Kalau melihat sakitnya, itu kan ada 8 ya dan itu berat-berat semua. Nah, kalau orang kena penyakit seberat itu dalam waktu yang begitu cepat pemulihannya mungkin lebih susah ya sembuhnya, seharusnya kan gitu, terang dia. Novanto masuk RS Premier sejak tanggal 18 September tahun 2017 lalu. 8 penyakit yang menempel selama dalam status tersangka kasus KTP elektronik, diantaranya penurunan fungsi ginjal, vertigo, sakit jantung, dan peningkatan gula darah. Catatan Najwa Shihab untuk Papa Koruptor. Presenter Najwa Shihab membuat catatan khusus untuk menyindir sosok Papa Koruptor. Ia membagikan video sentilan lewat laman YouTube sekaligus membacakannya pada konser Glenn Fredly untuk Slank di Gandaria City, Jakarta. Karena saya lagi yobles, kakak Glenn menawari saya pekerjaan membacakan catatan soal isu korupsi. Ini adalah catatan Najwa untuk Papa, kata mantan pemandu program Bincang-Bincang. Mata Najwa tersebut berseloroh. Perempuan 40 tahun kelahiran Makassar itu bukan memaksudkan sindiran pada ayahanda aslinya, kurai Shihab. Ia merujuk Papa Koruptor yang belakangan kasusnya mengemuka dan ramai diperbincangkan. Meyakini seluruh hadirin sudah tahu siapa orangnya, Najwa mengulas hal paling bahaya dari korupsi, yaitu rakyat menjadi tidak percaya kepada pemimpinnya sendiri, negara digerogoti dari dalam, dihancurkan dengan diam-diam, demokrasi pun jadi sebatas jalan untuk berkuasa dan mengeruk harta.